banyak pembaca bertanya apakah maksud hukum sotok ya. Jadi kalau kita membaca novel ini, ada satu scene ya, ada satu satu episod iaitu apabila nelayan Jepun pergi ke menghampiri pulau Gonsoto pada waktu malam, pulau sebab pulau masa itu belum dinamakan lagi apa-apa pulau tu ya. Pada waktu malam, mereka melihat gunung berapi memuntahkan lahar di waktu-waktu malam dan penelahar tu meleleh ke laut ya, dan dia warna macam warna emas, merah-merah kuning gitu kan, turun ke laut ya, jadi macam warna emas. Jadi berdasarkan pemandangan itu, maka nelayan Jepun mengatakan baik kita namakan pulau ini sebagai Pulau Ogonsoto. Dalam bahasa Melayu ialah Kepulauan Emas. Itu maksudnya.